Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang pelajaran menjadi orang tua. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Uh, Pak Pol, berdasarkan kenyataan sehari-hari memang menjadi orang tua itu tidak mudah gitu Pak Pol ya, apalagi kita itu tidak dibekali dengan pendidikan yang cukup sehingga akibatnya ya sebagai orang tua kita mencoba belajar dari kesalahan kemudian yang jadi korban kan anaknya gitu Pak Pol ya. Nah. Dalam hal ini, Pak bentuk-bentuk kesalahan macam apa yang seringkali dibuat oleh orang tua? Ada beberapa, Pak Gunawan. Namun sebelum saya menjawab, saya memang ingin mengamini yang Pak Gunawan tadi katakan. Yaitu, kita ini memasuki pernikahan dan menjadi orang tua tanpa bekal yang cukup. Itu faktanya. Kadangkala kita berpikir bahwa kenyataan kita telah menjadi seorang anak. Pernah hidup dengan orang tua. Maka, itu menjadikan kita pakar. Atau bisa menjadi orang tua, tapi ya kita tahu asumsi itu tidak tepat. Bukankah seringkali kita mengulang kesalahan-kesalahan yang diperbuat oleh orang tua kita? Ada di antara kita, dibesarkan oleh ayah yang sangat keras sekali, dan kita tidak suka karena kita menjadi korban kekerasannya. Tuntutannya berlebihan, dan kita menjadi korban darinya. Tapi setelah kita menikah dan punya anak, kita akhirnya menjiplak karakteristik ayah kita dan kita menjadi seperti dia. Nah, untuk itulah saya kira kita perlu membahas tentang bagaimanakah menjadi orang tua yang Tuhan kehendaki. Namun sebelumnya kita akan melihat apa-apa saja tuh bentuk-bentuk kekeliruan yang acap kali menjadi tipe atau model-model kita ya menjadi orang tua. Yang pertama adalah sebagian orang tua menjadi orang tua hanya karena mereka telah melahirkan anak. Setelah anak dilahirkan, mereka langsung mempercayakan peran dan tugas membesarkan anak kepada perawat atau pembantu atau neneknya ya atau kakeknya dan sebagainya. Jadi benar-benar mereka itu tuh tidak berfungsi sebagai orang tua. Masalahnya adalah mereka menganggap ini sesuatu yang wajar, tidak apa-apa. Kenapa? Apa salahnya? Menitipkan anak untuk dibesarkan oleh orang lain, kan? Nanti mereka pun besar. Nah, ini nih, saya kira salah satu kekeliruan yang sering terjadi. Tapi, secara naluri, sebenarnya Pak Pol, kita kan dibekali oleh Tuhan itu eh, punya rasa sayang terhadap anak kita. Jadi, kalaupun anak itu diserahkan ke pembantu atau ke perawat, itu kan juga dengan rasa kasih gitu, sebenarnya, Pak Pol. Nah, yang menarik adalah ini, Pak Gunawan, perasaan cinta ya kepada siapapun itu harus dipupuk. Makanya kita belajar di firman Tuhan, Tuhan berkata, kalau engkau mengasihi aku, engkau menaati, engkau melakukan perintah-perintahku. Kenapa? Sebab mempunyai perasaan kasih kepada Tuhan, namun tak disertai dengan ketaatan alias perbuatan-perbuatan konkret ya mematuhi Tuhan, pada akhirnya hanyalah akan memadamkan perasaan kasih itu kepada Tuhan. Jadi perasaan kasih memang harus terus menerus dipupuk lewat perbuatan-perbuatan konkret. Kalau orang tua berkata saya mengasihi anak saya, tapi pagi sampai malam anak dirawat oleh orang lain, jarang sekali mereka bergaul akrab dengan anak-anak. Apa yang akan terjadi? Pada akhirnya yang namanya kasih kepada anak itu lebih merupakan sebuah komitmen, sebuah pemikiran, sebuah tekad, sebuah keyakinan berarti sesuatu yang hanya ada di kepala kita, tapi di hati kita perasaannya itu sendiri sebetulnya tidak ada atau kalaupun ada sangatlah sedikit. Iya, memang kadang-kadang e, mempunyai perawat atau pembantu sampai dua gitu untuk merawat anaknya itu sudah bukan lagi e, merupakan kebutuhan dari keluarga itu. Misalnya istrinya tidak bekerja, jadi sang ibu itu tidak bekerja, Pak Pol, tapi tetap menggaji perawat atau pembantu itu sebagai semacam status sosial gitu loh Pak Paul betul, jadi ada sebagian orang yang beranggapan bahwa ya zaman sekarang tidak lagi zamannya ya, mengurus anak seperti itu, mengurus popoknya anak, membersihkan kotoran anak, meninabobokan anak ya nah ada orang-orang yang beranggapan itu bukan zamannya lagi meskipun tidak ada pekerjaan di, ru di luar rumah, hanyalah di rumah tapi dia merasa ini bukan tanggung jawab saya. Kalau saya bisa menggaji perawat, kenapa tidak? Biarkan perawat yang mengurus semuanya itu. Nah, orang tua dalam hal ini tidak menyadari bahwa perbuatan mereka itu tuh akan memberi dampak Pak Gunawan. Dampaknya adalah anak tidak menerima kasih dari orang tua secara langsung dan nyata. Mungkin papa mama sekali-sekali berkata, saya mengasihi kamu. Tapi anak-anak Perlu melihat secara langsung bentuk konkret kasih sayang itu. Anak-anak akhirnya berada dalam rumah bersama orang tua, tapi hampir tidak ada pergaulan langsung dengan orang tua. Palingan seminggu sekali pulang gereja makan bersama. Tapi apalah artinya satu jam dua jam makan bersama dari satu minggu penuh. Sebab pagi sampai malam orang tua tidak pernah bergaul dengan anak-anak. Nanti anak-anak sudah mulai besar. Meskipun ada perawat, anak-anak sudah bisa mengurus diri. Nah, apa yang akan dilakukan oleh orang tua? Sekali-sekali bertanya, "Bagaimana PR-mu? Baik semuanya, udah." Akhirnya hanyalah seperti itu percakapan antara orang tua dan anak karena tidak ada lagi bahan percakapan. Apa yang mau dipercakapan? Memang tidak ada. Dan tambahan lagi, anak-anak ini juga akan kehilangan kesempatan untuk mencontoh atau belajar dari orang tua. Mungkin saja orang tuanya Dikenal di masyarakat atau di gereja sebagai orang-orang yang uh, baik atau apa, tapi si anak-anak itu di rumah hampir tidak pernah melihat mereka. Jadi, apa yang bisa dicontoh atau diserapnya dari orang tua hampir tidak ada, karena jarang sekali berinteraksi, tidak mendapatkan dekapan perhatian, diajak bicara, diajak untuk uh, uh, misalkan ya, mengerti sesuatu, tidak ada semua itu. Nah si anak kehilangan kesempatan untuk menyerap atau belajar dari orang tuanya. Nah dampak itu hanya dirasakan anak semasa kecil atau nanti sampai remaja bahkan sampai pemuda dan dewasa pun masih terasa dampaknya. Nah biasanya Pak Gunawan dampaknya itu pada masa remaja berbeda. Waktu si anak merasakan dia kehilangan kasih sayang itu dan kesempatan untuk mencontoh dari orang tuanya justru seringkali masalah timbul di usia remaja. Yaitu apa? Dia tidak sungkan-sungkan melakukan hal-hal yang dilarang oleh orang tuanya. Tidak ada yang menahan si anak. Karena si anak tidak merasa sungkan. Tidak merasa, aduh saya kok menyakiti orang tua saya seperti itu. Tidak, sebab kenapa? Memang tidak ada perasaan-perasaan seperti itu. Nah, jadi dengan kata lain, buah itu tuh baru nanti kita petik di usia remaja. Di usia dewasa, kita akan tambah melihat itu. Kok si anak bisa pergi lama, nggak telepon, nggak menghubungi, nggak mengabari apa perkembangannya. Kita bertanya-tanya, kita tanya-tanya dia kok dia nggak jawab-jawab. Kenapa? Karena memang tidak ada kontak batinnya itu. Sebab dari kecil tidak pernah terjalin. Ya. Apakah ada bentuk kesalahan yang lain yang diperbuat oleh orang tua pada umumnya? Ada Pak Gunawan. Ada orang tua yang menjadi orang tua atas dasar kebutuhan. Misalnya, ingin dikasihi atau ingin merasa diri berharga. Nah, alhasil anak dituntut untuk memenuhi kebutuhan mendasar orang tuanya. Nah, orang tua tidak sempurna, saya ngerti itu Pak Gunawan. Jadi ada orang tua yang memang memiliki latar belakang yang buruk atau yang penuh dengan kekurangan-kekurangan kasih sayang, penghargaan, dan sebagainya. Akhirnya semua itu dibawa sampai usia dewasa. Nah, si yogianya, si orang tua ini nih ya cobalah membereskan semua ini dengan Pertolongan teman-teman dengan pertolongan hamba-hamba Tuhan Beranikanlah diri ya untuk membuka uh, masalahnya kepada orang Sehingga bisa mendapatkan bantuan yang dibutuhkannya Tapi ada sebagian orang tidak melakukannya Masuk ke pernikahan tetap membawa semua itu Nah udah anda dia akan menuntut pasangan Juga untuk memenuhi kebutuhan Misalkan untuk merasa dihargai itu Tapi seringkali bukan hanya dari pasangan dia juga akan menuntut dari anak-anaknya. Kalau anak-anaknya sedikit tidak hormat, wah ilah marah luar biasa. Kalau anak-anaknya sedikit melakukan sesuatu hal, kesalahan di luar. Yang normal anak-anak kecil melakukan juga muara luar biasa. Membuat malu kami dan sebagainya. Atau butuh dikasihi. Butuh anak-anak terus menerus menanyakan. ya, Benar-benar memanjakan kita. Kalau sedikit aja anak lupa untuk seolah-olah memberi perhatian kepada kita. Kita ngambek, kita menganggap anak kok nggak mengasihi kita, kita marah, tersinggung, dan sebagainya. Jadi kita justru menuntut anak menjadi orang tua buat kita. Memenuhi semua kebutuhan kita yang tak terpenuhi. Ya, tapi sampai batas-batas tertentu, sebenarnya kebutuhan untuk diperhatikan, kebutuhan untuk dikasihi, juga oleh anak itu kan masih wajar, pak Wajar, sebab memang kita ber, uh, ada dalam uh, ini ya suatu relasi yang akrab dekat. Jadi sudah tentu ya kita akan senang sekali jika mendapatkan reaksi-reaksi timbal balik dari anak-anak kita yang mengasihi kita, hmm. menghormati kita dan sebagainya. Tapi intinya atau kuncinya adalah reaksi anak benar-benar reaksi Pak Gunawan. Artinya si anak itu memberi reaksi terhadap perlakuan kita. Jadi si anak sebetulnya tuh memberikan kepada kita karena mereka telah menerima dari kita. Nah, yang saya maksud dengan orang tua yang masuk ke pernikahan membawa kebutuhan yang begitu banyak dan menuntut anak memenuhinya, yang saya maksud adalah orang tua-orang tua ini nih tidak memberikan kepada anak sebetulnya, atau kalau memberikan sangat sedikit, tapi menuntut anak memenuhi kebutuhan-kebutuhannya membuat mereka berharga. Ya membuat mereka merasa dikasih, sedangkan mereka sendiri tidak memberi terlalu banyak. Bukankah kalau kita memberi banyak kepada anak kasih sayang penghargaan anak-anak nanti secara otomatis akan memberikan penghargaan dan kasih sayang pula kepada kita. Mungkin kata kuncinya kita menuntut anak itu tadi, Pak Boleh. Ya? Betul. Jadi betul. lalu apa sifatnya itu egois kita itu? Betul. Karena memang terpulang pada kebutuhan-kebutuhan yang belum dipenuhi itu. Iya. Nah, itu dampaknya terhadap anak apa, Pak Boleh? Sudah tentu anak akhirnya menjadi letih, Pak Gunawan. Dia letih, terus menerus, harus memenuhi kebutuhan orang tuanya, dan memikul beban yang tidak seharusnya dipikulnya. Pertumbuhannya akhirnya akan terhambat. Karena apa yang seyogianya menjadi perhatian dan minatnya sekarang, tergantikan dengan tugas menyenangkan orang tuanya. Harusnya dia mengembangkan dirinya dengan cara, misalnya, bergaul dengan teman-temannya, keluar rumah, terjun dalam kegiatan tertentu, tapi tidak bisa karena orang tua di rumah menyedot tenaganya, men, uh, energi mentalnya, harus terus menerus memenuhi dan menyenangkan orang tuanya. Akhirnya, si anak tidak lagi berkesempatan mengembangkan diri di luar rumah, sebab di dalam rumah tersedot terlalu banyak energinya. Apa akibat akhirnya? Ya dia terhambat Pak Gunawan. Anak-anak ini nih memang cenderung memikul beban. Di luar pun juga begitu, cenderung memikul beban. Mengabaikan dirinya. Akhirnya apa yang harusnya menjadi kebutuhan dia tak dipenuhi juga. Dan dia nantinya meneruskan tradisi orang tuanya. Dia pun nanti setelah besar akan menjadi orang yang kosong. Dan bisa-bisa nanti menuntut anak-anaknya untuk mengisi kekosongannya itu juga. Itu apa Kelihatan tanda-tanda yang jelas di dalam diri anak yang merasa memikul beban yang berat ini Pak Ada Pak Gunawan contoh yang paling atau uh, tanda yang paling jelas adalah Anak-anak ini memiliki tanggung jawab yang berlebihan Kita senang anak-anak bertanggung jawab Tapi tidak sehatlah kalau si anak bertanggung jawab berlebihan sehingga memikul semua beban. Ada kesalahan, ada yang tidak beres, dia yang merasa bersalah. Dikit-dikit merasa bersalah. Tidak ada yang menyalahkan dia, tapi dia selalu merasa bersalah. Yang kedua, mudah stres. Tapi stresnya tidak ditampakkan karena dia tahu dia harus memikulnya sendiri. Jadi dia akan pikul sendiri, namun sering tertekan. Misalkan nanti sering sakit mah, lambungnya sering sakit, kepalanya sering pusing. Kenapa? Memikul beban banyak. Sering memikirkan orang lain, memikirkan keluarganya. Kalau ada apa-apa dengan si orang tua, dia yang tergopoh-gopoh harus datang, harus menyediakan semua waktu dan tenaganya untuk menyenangkan dan merawat orang tuanya. Nah, akhirnya memang, meskipun dia hidup, tapi seolah-olah dia tidak pernah bisa berlari dengan bebas, karena seolah-olah tuh ada yang menggandoli kakinya, yaitu beban berat itu. Bapak, bagaimana dengan anak-anak yang lahir atau dilahirkan di tengah-tengah suatu keluarga, di mana? Pasangan suami istri itu sebenarnya tidak menghendaki anak kelahiran anak itu, mungkin karena uh, ada apakah hamilan di luar nikah, atau karena kondisi ekonomi yang sedang parah, atau ya macam-macam alasan, Bapak. Itu bagaimana, Bapak? Ya, saya tambahkan satu lagi, atau mereka menyesal menikah dengan pasangannya. Jadi, yang terkena getahnya adalah si anak, si anak disesalkan kehadirannya, dan apa tuh yang akan terjadi? Seringkali dalam kasus seperti ini, Pak Gunawan, si anak akan menjadi sasaran amuk amarah orang tuanya. Mereka bertengkar, si anak yang kena. Mereka ada sedikit masalah, marah si anak yang kena. Jadi benar-benar semua dilampiaskan kepada si anak. Mengapa? Sebab anak menjadi target yang mudah. Bukankah anak tak bisa melawan? Bukankah anak akan terus bisa menerima perlakuan orang tuanya seburuk apapun? Di akhirnya si anak yang terus kena getahnya. Kalau berhantem dengan pasangannya, ributnya besar dan bisa mungkin ya mengganggu juga. Tapi kalau anak yang dimarahikan, anak tidak bisa berbuat apa-apa. Nah jadi dalam kasus dimana terjadi banyak penyesalan, tidak menginginkan anak ini hadirlah, akhirnya memang anak itu sangat kasihan Pak Gunawan. Dia merasa sangat tertolak. Sebab kenapa kehadirannya tidak pernah diinginkan. Dan selain tertolak, dia akan merasa terbantai. Saya menggunakan istilah agak keras di sini Pak Benawan terbantai, tapi seperti itulah rasanya. Sebab apa-apa terkenanya tuh dia selalu yang akan dimarahi dia lagi. Sejak kecil dia merasa kehadirannya tidak diinginkan. Dan akhirnya dia merasa dia lebih merupakan beban daripada berkat. Pada akhirnya si anak-anak ini bertumbuh besar membawa kesedihan dan kepahitan. Disimpan dalam hatinya, tapi sebetulnya tuh itulah perasaan yang menggenangi hatinya, kesedihan dan kepahitan. Dan saya takutnya akhirnya ini akan melahirkan masalah-masalah lebih besar lagi dalam kehidupan si anak Pak Gunawan. Iya, itu biasanya kok terjadi pada anak sulung Pak boleh, anak yang pertama Pak boleh. Itu pohon yang baik sekali Pak Gunawan. Seringkali memang di anak yang pertama itu tuh ketidaksiapan orang tua memang nyata. Acap kali orang tua bisa lebih siap dengan anak-anak berikutnya. Tapi pada anak pertama orang tua mungkin tidak siap. Belum waktunya punya anak, sudah punya anak. Ekonomi lagi benar-benar corak marit, anak sudah lahir. Aduh gimana ini nih? Akhirnya yang kena dia. Dan kita menuntut anak sulung bertanggung jawab untuk adik-adiknya. Menjaga adik-adiknya, menjadi contoh panutan bagi adik-adiknya. Karena kita udah stres, kita udah kesel, beban terlalu besar, kita Anak-anak kok bisa lahir, bisa banyak, tapi yang kita tuntut untuk bisa mengurangi beban kita adalah si anak paling besar itu. Nah, akhirnya dialah yang terkena semua kemarahan-kemarahan kita. Nah, itu kalau untuk anak-anak yang berikutnya atau yang bungsu dan sebagainya, biasanya anak itu diberikan kepada orang lain, gitu, Pak. Bapak. Dan kalau anak tahu juga merasa sakit hati, Pak. Betul-betul, kadang-kadang ya, ini terjadi karena kesulitan ekonomi atau apa, tapi... Yang terjadi adalah anak-anak ini merasa dirinya terbuang, Pak Gunawan. Dan kalau dia diadopsi oleh keluarga lain, kalau tidak dikasihi dan dirawat dengan benar, cenderungnya nanti mengembangkan masalah, sebab dalam dirinya sudah tersimpan perasaan saya, anak yang dibuang. Jadi, sudah melahirkan kefrustrasian dan kemarahan dalam dirinya. Ya, mungkin Pak Paul ingin sampaikan bentuk kesalahan yang lain yang dibuat oleh orang tua. Itu ada orang tua yang menjadikan anak sebagai bagian program perbaikan hidupnya. Ini saya gunakan istilah program perbaikan hidup, sehingga menuntut anak menjadi orang yang didambakan orang tua untuk dirinya sendiri, namun tak berhasil diraihnya. Dia ingin menjadi bintang pelajar, tidak pernah bisa kemampuannya kurang. Ah, anak dituntut jadi bintang pelajar. Dia ingin menjadi orang yang berhasil dalam hidupnya, dihormati oleh orang-orang. Dia nggak begitu, tapi... Nah, anak-anaknya dituntut seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Tuntutan orang tua menjadi beban yang menindi pengembangan diri anak. Terlalu berat beban itu. Si anak akan bertumbuh kembang melenceng dari garis karunia yang dimilikinya. Dia akan kehilangan kesempatan menjadi dirinya sendiri dan terus merasa ada sesuatu yang terhilang dalam hidupnya. Dia ingin misalkan menjadi seorang musisi, tidak boleh. Harus menjadi yang seperti orang tua harapkan. Mengapa? Ini nih yang bisa mengangkat harkat keluarga. Kamu ngapain jadi ini loh, gak boleh loh. Kamu sekolah seperti itu, sekolah yang ini dong. Jadi benar-benar anak-anak itu diprogram untuk meningkatkan harkat keluarga. Kasihan kehilangan dirinya si anak itu. Dia mungkin besar sepertinya anak baik ya. Kok bisa ya sepertinya menuruti kemauan orang tua, tapi dalam hidupnya selalu ada yang terhilang. Apa yang terhilang? Dirinya sendiri Pak Gunawan. Dia tidak menghidupi hidupnya sendiri. Dia menghidupi hidup orang tuanya. Ya memang kadang-kadang kita sebagai orang tua itu dulu pernah punya cita-cita gitu Pak Pol ya. Misalnya kepinginnya jadi dokter atau dari insinyur nah, ya. Karena itu tidak kesampaian ya Kita mengharapkan generasi penerus kita itu bisa mengambil Atau memenuhi cita-cita kita itu gitu Pak Bos Berharap boleh, berdoa boleh Tapi jangan sampai kita mengabaikan kondisi real anak kita Apa sebetulnya yang Tuhan titipkan bagi dia Tuhan pun mempunyai rencana atas hidupnya dan rencana Tuhan bisa jadi berbeda dari rencana kita. Nah itu yang kita mesti serahkan kembali kepada Tuhan. Anak ini anak siapa? Anak Tuhan. Ya, jadi jangan sampai kita mengambil alih kehendak Tuhan atas diri anak kita. Ya. Uh, kalau bentuk kesalahan yang lain apa, Pak? Ada satu lagi yang terakhir, yaitu ada orang tua yang mengharapkan anak menjadi seperti dirinya sendiri. Jika ia pandai, ia mau anaknya sepandainya. Bila ia berbakat, ia pun menuntut anaknya seberbakat seperti dirinya. Nah, seolah-olah ini tidak apa-apa, ya saya pinter, saya mau anak saya pinter. Saya mempunyai gelar ini, maka anak saya juga harus mempunyai gelar seperti ini. Seolah-olah tidak apa-apa, tapi akan menjadi masalah. Karena anak menjadi tertuntut, menjadi sempurna, Pak Gunawan. Dan tidak boleh gagal, harus seperti orang tuanya, seberhasil orang tuanya. Yang mudah, dirundung rasa bersalah yang berat dan akan merasa diri tidak berarti jika gagal memenuhi permintaan orang tuanya. Hidupnya terpenjara oleh tuntutan demi tuntutan dan pada akhirnya ia pun akan menerapkan tuntutan yang sama pada orang-orang yang dekat dengannya. Nah, ini nih tipe-tipe orang-orang yang perfectionist, sempurna harus seperti yang dituntut oleh orang tuanya. Nah, tapi kasihan Ya, dia tidak pernah bisa hidup merdeka, nggak bisa. Selalu kurang, harus lebih lagi, harus lebih lagi. Karena itulah yang dituntut oleh orang tua. Tapi itu juga bisa karena orang tua itu dulu masa kecilnya juga pernah ditekan oleh orang tuanya sendiri, gitu, pak. Bo? Seringkali itu kita akan wariskan kepada generasi selanjutnya, Pak Gunawan. Itu betul sekali. Padahal waktu kita kecil kita sengsara loh. Kita berkata kita tidak mau Hidup seperti ini kita kehilangan masa kanak masa kanak-kanak kita, tapi setelah kita dewasa kita lupa. Kita wariskan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tersiksa lagi oleh kita. Atau mungkin ada suatu ketidakrelaan di dalam diri kita, itu secara kita tidak sadari bahwa saya dulu hidupnya sengsara, bisa seperti ini, ini kerja keras, jadi kamu harus kerja keras gitu. Betul, dan ini yang seringkali melahirkan kebanggaan Pak Gunawan. Karena kita berhasil melewati tuntutan orang tua yang begitu berat, dan kita melihat hasilnya, wah, saya berhasil nih. Saya menjadi orang seperti ini, maka anak-anak kita juga harus seperti ini sehingga nantinya ditempa dan berhasil seperti kita. Nah, kebetulan aja kita memang berhasil, tapi bukankah dalam keluarga yang menekankan kesempurnaan seperti ini akan ada korban yang berjatuhan? Mungkin kita selamat, tapi adik kita enggak selamat berjatuhan, jadi kebalikannya dari kita jadi brengsek, jadi nggak pernah menuruti orang tua, justru apa yang orang tua tuntut dia buang dari orang tuanya. Nah kita nggak melek mata dan melihat adik kita jadi korban, kita hanya melihat kita, kita berhasil. Nah jangan sampai kita lupakan sejarah ini. Ada juga kekhawatiran, Pak bahwa Kalau kita tidak mendidik anak secara keras atau Berdisiplin tinggi seperti itu, lama-lama harta kekayaan kita habis dihabiskan oleh anak ini nanti. Jadi kita yang apa? susah-susah ngumpulkan lah, anak ini seenaknya saja menggunakan gitu, Pak Bang. Sudah tentu ada tempatnya ya dan waktunya bagi kita mengajar anak untuk mempunyai disiplin. Tentu itu penting sekali. Untuk bisa menetapkan target dan mencapainya, bukan hanya menetapkan target ya, tapi juga bisa mencapainya. Itu perlu yang uh, itu perlu kita uh, ajarkan kepada anak-anak. Tapi sekali lagi kita harus lihat siapakah anak kita. Apakah memang dia mampu atau tidak uh, meniru atau menjadi seperti kita. Kalau memang tidak, kemampuannya di bawah kita, terima kemampuannya seperti apa adanya. Jangan menuntut anak secara berlebihan. Ya nanti si anak akhirnya akan terus-menerus dirundung oleh rasa bersalah dan buat apa hidup seperti itu? Ya uh, perbincangan kita kali ini banyak membicarakan atau mencoba mencari bentuk-bentuk kesalahan orang tua, pak boleh? Tapi mungkin ini perlu kita tindak lanjuti dengan uh, mem memperbincangkan bagaimana seharusnya ini kita sebagai orang tua gitu, pak boleh? Untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu tadi. Namun sebelumnya, Bapak. Apakah ada Firman Tuhan yang ingin Bapak sampaikan? Saya akan bagikan kalau setiga 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, saya mau mengajak kita orang tua untuk melihat tugas menjadi orang tua sebagai tugas yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan meminta. Apapun itu tugas kita, apapun itu yang kita lakukan, dalam hal ini kita menjadi orang tua. Tuhan meminta kita melakukannya dengan segenap hati kita, seperti untuk Tuhan. Mengapa kita tidak dengan segenap hati menjadi orang tua? Yang benar-benar menjadi orang tua bagi anak-anak kita, dan bukankah ini adalah persembahan kita yang mulia, Ayah, kepada Tuhan? Karena bukankah Tuhan juga lah yang telah memberikan anak-anak ini kepada kita? Ya, saya sangat yakin itu banyak orang tua juga kepinginnya seperti itu, Pak Paul. Ya. Tapi eh, bagaimana ini bisa kita kerjakan ke kebenaran firman Tuhan ini? Eh, mungkin dalam perbincangan yang akan datang kita lebih banyak mengupas bagaimana menjadi orang tua yang seharusnya berdasarkan kebenaran firman Tuhan itu. Ya, baik. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan kali ini dan. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih. Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang pelajaran menjadi orang tua. Bagian yang pertama, bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan sampai jumpa pada acara telaga yang akan datang.